Ayo. Turun tangga. Kalau parkiran sebelah kanan, pemirsa. Kira kesini Moro Dedi karaoke dan hotel. Ini sore nggon karaoke, pemirsa. Sepi. Zor. Ini kita sahur pertama kali deh. Setelah kesalangan deh. Pertama kali. Ini hobi banget. Sobat cu angin nih, guys. Kita golek banyu ini. Aduh. Kayaknya bakal banyu ini, pemirsa, tutup ya. Wah, suasananya nek sahur, guys. Sepi. Sepi merembeng, guys. Apa ini yang bakul banyu gitu? Hah? Yang bakul banyu? Bukan aku. Kok belah sih? Ini banyu? Di Ijani banyu. Bakulnya kok tutup. Ini kayak bakul. Hah? Walah lapi ya. Hah? Sepi merimbing, guys. Di tutup. Ya apa tutup? Tutup. Mau apa? Mau apa? Tutup, guys. Kayaknya bakul banyu. Kalau tekan di bakul banyu lah. Kalau masih kalau mas anu jual aku ndak mas mu kalau masuk sing sawo eke pengunjung kok ya ngawur spira bakul iki piye iki Gus iki telak tenan iki ini pemirsa. Kita tidak dapat air sudekat. Kita tidak mendapatkan air sudekat. Duh. Bu, mboten jual air aqua, Bu. Aqua botol. Oh, ini enggak apa-apa. Kartonan, Bu. Ya. Masuk sak karton. Tinggal apa, Dek? Orang berapa? Cuman berdua, Bu. Oh iya, berapa? Itu ya. 6, Bu. 6. Nggih, aku kecil-kecil itu, Bu. Iya, anu, tanggung. Oh, tanggung 4 ya. Aja, Bu. Nggih. Alhamdulillah. Inilah gunanya mulut untuk kita. Alhamdulillah. Kita dapat air, pemirsa. Ini tuh angkringan. Angkringan. Ini pesan tak banyak, pemirsa. Alhamdulillah.
Yang gini seru ya, Mas Teh naik ngaji-ngaji ini adem. Tapi rasa mak mari sahur ya. Ngaji. Bar subuh. Iya cuman gak semerdu ini. Nah, ini kan merdu. Akhirnya dapat air. Makasih Bu Nge. Iya. Alhamdulillah. Ini gitar jalan pagi menyusuri bumi, jalan-jalan cari air, akhirnya kita dapat sahur kita hari ini, beda dengan kemarin. Jalan-jalan hawa dingin, pikirannya sempriwing. Seger. Seger hura. Oke guys, lanjut ini kita mau sahur. Sahurnya pakai mie pemirsa. Sahur-sahur guys, sahur. Lama mendengarkan lantunan pengajian sembahyang. Ayo. Entah nih, semoga pemirsa. Gimana itu akhirnya untuk banyu guys. Ya Allah. Alhamdulillah. Mas untuk banyu. Untuk banyu. Jangan lupa minum and flash. Tiga ini kan. Oh, megat putih malah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka sahur guys, ini sahur dengan mie instan. Mie. Kita sahur karo mie lagi ki ya, minyal malah lagi. Biasanya kan aroma masak guys, masak. Mengatusku barang juga ini mau dibakul. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pengen sahur karapun. Mama Zero ya? Kau studio, min, sahur. Mama Zero. Terus mulai. Terus mulai aku dong. Ini sudah bakso kikari sama bul. Ini masak mie senengane sing kuah kuah akeh. Nah aku mie kuah senengane kuah saiki. Kau tunggu ya. Ini mau saya di TV. Masuk membeli di campur kue larut. Apa ni? Masuk membimbas, masuk membeli barang. Ini kan imbas, larut kan jauh. Mbak, ini penyakit kita kayak panas jalan itu. Kita ya.
Lu merodakan pas dalam untuk kurangan kering karena apa itu menyegarkan badan. Ini kita sahur melak ngguli diwi aku melak gini, berperni berdua ya. Ini belinya pas perjalanan guys, karena kalau beli di sini mahal. Beda lah harganya. Jadi buat pamilih orang yang pengen agak hemat, kalau pas di tempat seperti ini waktu wisata belanja dulu saat sebelum sampai wisata. Jadi harganya agak miring. Kayak pop mini ya sama, kalau di sini udah mahal. Soalnya di tempat pariwisata ya kak belum sendiri langsung up pulangnya boleh anjir. Kalau di pariwisata itu bisa dua kali lipat. Masa gak dicang dua kali lipat? Gak dicang di nyelong itu kan? Nyelong itu paling yang lewat nyendaknya wolong air ini lewat muncul ya, gak sebenarnya muncul lebih. Mantap pemirsa, sahur yang beda dari hari-hari biasa ini. Ada pentolnya juga. Tunggu di sini. Gua nak kosong ya, akai mobil. Pentolnya tak ada sih empat. Bagi dua. Dua. Bagi itu dia kayak guys. Satu ini imsak. Ya, tapi kalau aku mau sahur, kayak saya mau harus ngopain tak susu itu apa? Enggak. Karena garing. Lebih jujur harus biasa tak pakai kan? Ngomong besar. Kono kak orang-orang nonton. Ngopi ini sih pasal kan ada ngopi sering pas isu kuih. Tentin ini Pak itu yang penting ngopi karo rokok. Wong poso kuih ya gak luwene gak patah kroso tapi malah aku dudut deh. Canggulan ini. Iya. Di kapan dia sempat tak pemandek kan sempat isol pas loron men kan. Kau semandek rong sasi, bawa telung sasi. Umat nih, pokok nih. Kecara mana melumpuk, kesel. Iya. Penganan. Tapi sekali pernah leheran. Sekali lorong. Kan pasti suap boyo saja. Mak berat. Ada yang suap boyo. Jadi saya mengenai teknologi jalan. Paling mungkin seluruh karena kau ingin gue jadi ki umur lo guys maksudnya mau kerja jadi kesel tang gue bingung guys tang cep gue nyawang pak E mau matak gue kok gendul ya kan. Nah karena emang pak E happy nih kerja guys. Ya lah titik kebahagiaan orang beda-beda. Pak Eki lebih happy kerja. Cuma alhamdulillah Eki nganu kerja ini saya kira termanagement. Dua Eki melayunya yang tinggi. Kena. Mungkin awak dewi. Kena next ini ya. Kau dewi Eki bawa kerja yang lain. Begitu ibu parang ini. Bukan nanti lah. Nah. Tuh kecer, bubi. Pokoknya Pak Ewi kerja itu hasilnya ketok tuh selama enak awak dewa misalnya.
sebelum itu hasilnya kemana enggak tahu. Karena ya makan itu buat makan, karena bis bener. Karena sebetulnya orang di Indonesia kan bingung. Artinya lagi ini. Habis itu mbak pipi, gugung dono sing sitae juga apa juga apa kenyawon ngui disek ngui kadang tidur mbak pipi tapi moro-moro dengai acara dewi-dewi sama pak bener pak gak ngkon jupo rokok jupo ikin gak rokok enak-enak misal akhirnya duitnya gak iku ya gak nganu buat yang tanya mas itu yang satu rumah dengan bapak itu anaknya apa cucunya sing cucunya Bang Ajim itu adalah anaknya dari bapaknya ya pemirsa putune pak lebih tepat cucunya buat yang nanya mas itu apa ini toh kok kelihatannya perutnya ini itu karena faktor postur tubuh ya pemirsa bukan faktor nah itu bukan itu faktor postur tubuh ya mana ya kayak bukan karena dia tuh nggak bisa bahasa tuh karena keterbelakangan ini entah kekurangan intinya kekurangan lah pemirsa opong di bahasa nih intinya kamu bocah spesial ya betul bocah spesial pemirsa tapi jadi aku kan pertama kan pernah ngomongin teko ini tuh tulen berjim mbak jim ini sekolah tuh di terapi ngono. Sing sawane iso mbak sawang mbak Yun. Kok sakno. Terus omongnya gak iso ya semua sempak makane. Aku bener. Kadang baikku pas menjelaskan kok kadang aku lara ati pemirsa. Soale apa? Baiki gak memahami kondisine putune dhek iki ya aku yo memaklumi soale baiki posisi manggone ning alas. Mikir kok ngono baiki manggone ning alas gak ngerti. Pengalaman maksudnya oke okay, iki putuku ketok ngene iki ngene gak mikire pokok putuk iki normal ngono lho. Tetapi ngawaden kuwi ngerasa ya Allah kembae aku ngono kadang kan sing wong zaman dhisik kan ngomong kan cepat-cepat ngono kan. Iya. Tapi itu lho aku kan mari dadi model piye-piye lho grup mesem karo mesem tok tapi setelah tak cek lagi video ini tuh. Tapi kan pas di Saudi Mbae, lalu kan aslinya mau ngudeng ya sih. Mbak Epi aslinya tuh tapi ngomong tapi bingung. Jadi ketika Bang Sim ini jelasnya ngono itu sih. Lah ngomongnya ki koyok seakan-akan ya apa ngomong banget. Koyok pedih kok. Oh, ngomongnya ki koyok pi gak seneng dia ngomong ngono lho. Kok korot macam itu. Tapi aku ngomongnya. Bingung pemirsa. Jadi tak ngono nang. Makanya kita dari awal ketika mengasih sembako tuh belah dua. Ngasih dua karena kan dua rumah ngono. Dua rumah. Berarti ngono sa. Yo muga-muga simbah sehat-sehat. Amin. Pak Enanu sehat-sehat. Sehat. Mbak Ibran nanti Insya Allah pulang dari sini kita segera apa ngurus itu ya. Ngurus kabel itu juga kita udah pesan, udah siap kabelnya. Tinggal bayar. Sediani tinggal nanti lampunya kita hitung maksudnya itu nanti lampu berapa. Ketokan enggone Pak Eka lampunya satu cukup. Tapi nek dua ya kesak karung arep. Iya. Karung arep. Kalau sak cilik tenan anak. Lampu ke tengah cilik tenangan tapi kalau kalau dindingnya Pak E nanti kan mau diganti tuh yang sebelah kulon itu kan pakai layar itu Tomo Musa itu juga sudah mulai rapuh itu tuh layarnya harus mulai jebol-jebol itu kok dia ngejak Pak E menurut saya kita ngejak Pak E ben Pak E melu bantu masang dan Pak E ngerti ben Pak E ngerti lah langsung jadi ngerti Mbak Eki gini loh. Terpakai kan pemikirannya bareng Pak Eki kan nek wong kreatif kan kudu gayeng ini ngono. Ben Pak Eki ngerti. Soalnya nek menurutku Bapak Eki bareng yo enak sesuatunya pemirsa, maksudnya dalam pikirannya itu ada sesuatunya. Kenapa enggak kreatif?
tanda tanya lo maksudku. Kenapa yang ngerti langsung kan dia tahu dan paham. Kasihan karena puluhan tahun tidak ada orang yang mahal tekno ya. Mereka karena negara belas karena enggak bisa dapat bantuan. Wes koyok wong neng alas. Iya. Wes tanpa kenal kenal bantuan tanpa kenal apa apa. Real wong alas. Tanpa untuk bantuan apa. Menapa wong pedalaman. Yang soalnya kan di. Pak terima kasih lah ya yang ngasih saran-saran Mas itu tolong di ini ya perlahan ya pemirsa ya. Alon-alon iku ya wis alhamdulillah enak apa jenenge enak perubahan paling enggak setidaknya sekian puluh tahun ge enak sing bantu dan akhirnya lewat jembatan family lewat lantaran family online awak IDW dan kita menjembatani alhamdulillah sekarang yus bedo lah sidik-sidik ada yang ngasih rezeki. Jadi alhamdulillah apa sing diawali IDW iki alhamdulillah family orang ini sangat-sangat antusias membantu bareng yo terima kasih. Yang luar biasa itu setiap sopai ya. Alhamdulillah yo. Sopai sengkara awake dhewe lho maksudnya itu. Alhamdulillah selalu dapat dukungan dan supportan dari family online semuanya. Tapi insyaallah mungkin insyaallah tapi yes. Sing insyaallah tapi sing diparani adhewe mesti orang-orang yang tepat untuk mendapatkan bantuan itu. Insyaallah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya pemirsa. Urip sepisan ya guys para piye sing diyak ya loro-loro ni nek ben sipake dhewe guys ya yo ngoyak donya yo ngoyak akhirat ngono loro-loro nek diyak donyane diyak kanggo sangu ning akhirat contoh dinggo ngapa dinggo kan sangu akhirat manusia. Ya inilah ya guys kegiatannya wadewe sahur di sarangan. Alhamdulillah ini sahurnya berbeda pemirsa dari hari-hari biasanya. Kita berdua menyepi, menyepi menenangkan pikiran sejenak. Di Bandung ya menyepi sarangan ini. Di sarang yang mubazir sih. Kita mau sahur di restoran-restoran. Tapi kene sing bakul-bakul kene. Nek gak koyo ning gene Surabaya ya. Gak di malah nek ning ngancar kuwi nganu enek bakul bakul sahur kuwi enek bakul sego pecel ning Cepu Berah daerah Cepu lawuh bareng iya sahur kuwi malah bakul bakul mumbruk mase bakul sego pecel bakul ngene enek nek sahur di pasar yo gak yo sego ning desa-desa hari-hari biasa kuwi enek. Neng gede dewi blas, wong gede dewi kini pedalaman, tromonar bakul ya, wong wong milih masak dewi ya, neng gede dewi, neng gede wong mana? Tapi masaknya enak-enak masak dewi ya. Ya semuanya ya guys ya, makasih banyak sudah mengikuti konten yang ada selalu. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tutup telah bapak mudah bapak lalu mana tipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur. Sahur.